Halo guys, balik lagi ke channel gue. Yuhi. I'm here. Nah, kali ini gue mau kuliner ya guys ya, kuliner. Gue udah lama banget gak nge-vlog kuliner. Ya, kuliner kali ini gue mau nyobain Ricis nih guys. Di kota gue baru ada launching. Ya, sekitar sebulan yang lalu lah ya. Ada sebulan yang lalu. Ada lah ya. Nah, gue tuh belum pernah makan Ricis guys. Jadi gue pengen penasaran banget, pengen ngerasain gimana sih kepedasannya level 1 atau sampai 5 ya. Gue pengen cobain. Nanti paling juga kita nyobain yang paling kecil dan gue yang paling besar. Jadi gue bisa ngebandingin rasa Ricis. Tahu kan Ricis kan? Kalian tahu gak sih Ricis? Oh iya. Nah, jadi nanti gue mau beli level 1 sampai 5 guys. Jadi ya kita lihat aja, bandingin gimana sih perbedaannya, pedasnya tuh kayak gimana. Oke, kita langsung aja ke tempatnya ya guys ya, nanti kita sambung lagi. Kamu kuatnya sih? Ya udah, nanti dia suruh nyobain yang level 1 nya. Oke, kita langsung aja ke tempatnya. Oke. Guys, kita udah ngantri lama banget ya. Ini gua udah, kita nggak tahu mau pesan level berapa ya. Gua jadi fair guys, level 5. Ya. Jadi nanti gua lihat aja lah ya, gua pesan yang level berapa nanti lihat aja ya. Oke. Okay. Itu kemarin paket tuh cuma ini aja. Fries sama wedges mungkin paket sama di sini. Oh, ini? Ya, ini paket sayur. Jadi dari harga 38.000 ada pilihan ayamnya apa? Ada firing. Biasanya ada apa? Semua ada. Yang kita mau ready kok. Oh, ini enggak ada. Iya, sama yang ini. Jadi yang mau ready itu chicken sama firing. Kalau chicken itu pangkas. Pangkas kalau enggak ada. Kalau ada apa? Chicken ini dua. Boleh? Ya. Berapa aja? Level 5 tuh terlalu pedas ya? Itu paling pedas. Banyak kan yang pesan? Banyak. Banyak. Omae wa mou shindeiru. NANI? Mana tuh? Aneh. Sudah, nggak bisa dipisah deh sausnya. Bisa, bisa. Oh, bisa dipisah. Saya mah mau level 1, tapi dipisah. Boleh. Yang satu langkah satu, yang satu lagi langkah berapa kak? Coba cobain level 3 aja. Level 3 aja. Ya udah, ngomongin aja. Jangan. Nanti lah, cobain dulu level 3 aja. Level 1 sama 3. Ya, terus kalau ini aja mau? Kentang? Apa itu kentang? Iya, boleh. Ya, kalau ini satu. Boleh. Oh, baru dikicis wedgesnya ada level 0 sama 1. Kalau yang lain ada berapa? Oh, ini lah. Level aja boleh. Ininya, minumnya? Ada pink lava sama sebentar ya? Pink lava aja. Pink lava aja? Dua-duanya? Iya. Apanya? Udah campur sama saus barbecue. Belum? Beda lagi? Udah. Oh, udah kan? Dikasih saus cheese juga kan ya? Iya, untuk semua menu dikasih saus cheese. Pak, ini ditunggu sebentar ya. Terima kasih. Guys, ini gua udah ada ya. Ini gua jadinya. Mana sih? Jadinya gue level 3 ya guys ya, dan kita level 1 guys. Gue nggak boleh guys ke level 5 sama kita ya, jadi ya udahlah gue duduk aja daripada tengkar ya di tempat orang lain ya. Tapi ini apa ya, kayak sausnya tuh kayak barbecue loh ini. Kayak saus barbecue lah ini ya, jadi kalau gue sih bakal celupin dulu satu ya, tapi nanti gue ke ayamnya. Nah, ini ayamnya gue belinya yang paha atas, kita juga sama. Kita tuh apa? Dan kita juga pesan ini guys. Nah, kelihatan ya? Mana yang kelihatan yang paha? Kentang lah ya pokoknya. Oke, kita coba aja ya makan ya. Sorry ya kalau nggak gue kurang kedengeran, soalnya di sini banyak orang banget, penuh banget guys di sini. Sampai ngantri ada sejam lah ya, ada ya? Sejam. Adalah setengah jam lebih, hampir satu jam guys gua ngantri sini ya. Oke, kita makan dulu ya. Ini saus kejunya ya guys ya.
Kita coba dulu saus kecap. Ini buat coba kentangnya dulu lah. Apa? Ya. Kentangnya enak loh guys. Cuman emang agak mahal ya kalau dikit banget tapi enak kok. Atau kita lapar. Aku suka saus kejunya emang juara ya, enaknya di sini ya. Jadi kita coba yang level 3 nya guys, kita coba level 3 nya oh langsung nyegak banget loh. Kuat kan? Kuat. Tapi langsung nyegak gitu. Kamu mau yang kelima? Nanti aja. Tapi gue bakal penuhi kalian ya. Ini gue banjurin aja guys. Nah ini gue banjurin aja. Sorry ya nggak bisa kelihatan ini ayamnya. Soalnya ini posisinya kecil banget mejanya guys. Jadi gue nggak bisa simpan kamera di mana-mana ya. Nah, ini gue udah banjur level 3 guys. Dan ini kita masih polosan ya, dia gak mau ya. Nah, yang gue maksudin itu ini kentang guys. Kentangnya enak dan kita minumnya pink lava. Dan ini totalnya sekitar 100 ribu lah ya. Sama pajak ya. Iya sama pajak kan. Oke, kita langsung coba aja level 3 ya guys ya. Oke guys, kita coba ya. Apakah benar-benar hot banget atau enggak? Coba. Kok mau diganti tisu ya? Enggak ada tisu ya? Nasinya kurang banyak. Kapan? Masih biasa aja sih. Belum terasa. Pedasnya tuh apa ya, pedas manis gitu sih sebenarnya, cuman lama-lama makin apa ya, lama-lama makin panas guys. Tapi ini aku kurang demen loh. Jadi menurut gua sih ini bukan pedasnya tapi panas guys. Beda lah sama cabai, kita makan cabai gitu pedas ya, kalau ini panas ini. Panas ini. Coba gua makan kejunya ya. Manis kok mah? Kayaknya lebih enak dicampur sama kejunya sih. Ini makannya gua acak-acakan guys, bayarin lah. Ada tisu lagi. Aneh ya, nggak ada tisu. Enak guys, juara. Pantesannya banyak yang belinya. Jadi menurut gue sih ini ya bukan pedas, tapi lebih ke panas guys. Panasnya tuh hot banget ke bibir ya. Bagi level 5 sih kayaknya jeding nih bibir. Kalian pernah nyobain ricis level berapa? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Kenapa ke gua ini? Gak sengaja. Udah tau gak ada tisu? Enak kejunya sih guys. Nah, kejunya tuh kayak ricis-ricis snack gitu lah.
kita aneh makanya guys, kejunya disimpan di nasi yo. Orang lain pakai ke ayam, ini dia ke nasi. Cuman kalau gua bilang kalau ayamnya sih lebih enak KFC ya. Coba kalau KFC ada bumbu keju gini ya, kayaknya lebih enak. Panas guys. Jadi kayak apa ya? Nggak pedes sih, bukan pedes sih, ini panas guys. Beda nggak sih? Pedas sama panas beda nggak sih? Lebih ke bibir tuh panas ya. Terus bingung ya gue ngomongnya. Kalian tahu loh ya, pedas sama panas kayak gimana bedanya ya. Paling suka itu ya, kejunya itu enak kok. Ya, keju ini enak. Ini enggak, Pak. Kejunya enak sih, guys. Oh ya, gue bandingin ya sama ayam geprek. Ayam geprek lebih pedas, tapi nggak panas gini. Kalau ini nggak pedas, tapi panas banget. Gitu ya? Ya, temenin gitu ya. Kalau kalian penasaran, di kota kalian ada, kalian cobain aja ya. Kenapa kamu panas? Panas ya? Bibir gue panas loh. Nanti ya kita makan dulu ya guys ya, abis ini ya nanti gua review note gua kayak gimana gitu ya. Oke, makan dulu ya. Oke deh guys, gue udah beres semua ya, udah habis. Sekarang sih udah nggak hot ya, jadi sebentar banget, paling sekitar 3 menit, 5 menit lah ya panasnya tuh. Tapi gue masih penasaran sih yang level 5 ya, nanti gue kalau kalian pengen gue challenge level 5, kalian komen aja di bawah ya guys ya. Oke, kita suruh level 5 guys. Ayam buat masih banyak sih, mau nggak? Oh, yang gua nggak makan kejunya loh. Lalu udah aja asik sama yang pedasnya yang tadi ya. Dan kita nggak dimakan guys sama sekali ya. Parah. Guys, kita udah makannya dan ya menurut gua sih kalau dari soal ayamnya tuh lebih enak KFC lah ya. Kalau KFC pakai saus ini. Nah, di sini tuh yang juaranya emang saus kejunya ya guys ya. Tapi menurut gua sih apa ya, kalau untuk panas-panasnya level-levelnya tuh kayaknya lebih ke panas guys, level 5, level 1, level 3, jadi bukan pedas ya. Sampai sekarang masih ada sih panasnya, tapi kalau nggak tahu ya, kalau level 5 pasti panasnya masih lama lah ya, pasti ya. Lama ya. Kamu panas nggak? Enggak kan? Enggak, aku enak kok. Oke deh guys, kita udah kuliner Ricis ya. Ya, sorry banget gua tadi nggak jadi level 5. Soalnya kita ngomong terus guys. Malu lah, ya udahlah. Nanti gua coba lagi ya, kalau kalian suka gua lagi makan Ricis, kalian mau challenge nantangin gua level 5 sama kita ya. Kita harus nyobain level 5 guys. Tadi aja kita level 1 aja nggak dimakan guys sama sekali ya, sausnya yang pedas. Iya, soalnya kepedesan aku. Ah, takut cupu ya guys ya, cupu kayak gitu. Warnanya jadi baik di
dibilang cupu daripada gue jadi sakit perut. Ya namanya juga cobain lah, nyobain. Oke deh, gitu aja. Kalau kalian suka dengan video ini, pasti kalian nggak suka lah ya. Ya udah nggak usah subscribe lah ya, like aja lah guys. Dan kalian juga boleh komen juga, misalkan kalian pengen gue lihat makan apa lagi. Oke, oke, oke. Oke. Itu aja guys ya. See you next video. Bye bye. Thanks for watching. Subscribe ya channelnya Keita Velonin, tapi nggak ada di sini ya. Nanti jangan bisa di linknya. Oke, dadah. Bye, bye.